Assalamualaikum, saya Muhammad Esrof Hanafi bin Hasan. Nomor matrik saya 07DKE18F2024. Nama saya Jared Pung Gui Feng. Nomor matrik saya 07DKE18F2031. Saya Muhammad Elmi bin Jafari dan nomor matrik saya ialah 07DKE18F2006. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rafi bin Juala, nomor matrik 07DKE18F2043. Projek yang kami hasilkan ialah blok paver plastik yang bertujuan untuk menggantikan blok paver konkrit yang sedia ada untuk menjimatkan kos dalam pembuatan dan mengurangkan pencemaran plastik. Penyataan masalah yang pertama ialah kos pembuatan blok paver konkrit. Disebabkan harga simen yang mahal dan tidak menentu di pasaran meningkatkan kos pembuatan blok tersebut. Kedua, pencemaran plastik membahayakan alam sekitar. Negara seperti Indonesia, China dan Malaysia menyumbang 60% daripada 80 juta tan plastik yang memasuki lautan dan negara kita sering mengamalkan pembakaran terbuka. Bagi objektif kajian ini pula, yang pertama menghasilkan blok fiber plastik, yang kedua menguji ketahanan blok fiber plastik dari segi kekuatan mampatan dan membandingkan blok fiber plastik dengan blok yang sedia ada. Dan ini ialah carta alir pembuatan blok fiber plastik dan anda boleh melihat sendiri cara proses pembikinan dari mula hingga ke tamat. Ini pula bentuk acuan yang kami pilih yang berbentuk heksagon yang mana berukuran 23 cm darab 21 cm darab 5 cm. Bahan dan alat yang perlu disediakan untuk proyek ini adalah pasir halus, plastik LDPE, minyak, acuan blok, dapur gas, tong drum, sarung tangan, tong gas, dan sekop. Pada mulanya, seorang ahli kumpulan akan menimbang pasir dan juga plastik dengan mengikuti nisbah yang telah ditetapkan, manakala seorang ahli kumpulan lagi menghidupkan api untuk memanaskan tong drum selama 10 hingga 15 menit. Setelah 10 hingga 15 menit, plastik mulai dimasukkan ke dalam tong drum secara perlahan-lahan. Manakala ahli kumpulan yang lain akan menggaul plastik yang telah dimasukkan ke dalam tong drum sehingga cair. Pasir boleh mula ditaburkan pada permukaan plastik. Apabila campuran tersebut telah menjadi pes hitam, seorang ahli kumpulan akan mula menyapukan minyak pada acuan dan bersedia untuk compact dan meratakan campuran yang akan dibiarkan selama 10 hingga 15 menit belum acuan dikeluarkan daripada bancuan tersebut. Plastik paver block yang telah disiapkan akan dibiarkan selama sebulan sebelum menjalankan ujian kekuatan mampatan. Pada mulanya, sampel akan dimasukkan pada plate manual lead screw akan diketatkan, luas permukaan dicatatkan pada mesin. Tekanan yang dikenakan pada blok tersebut akan sentiasa diperhatikan. Sehingga yang menurun maksudnya, blok tersebut telah fail. Berdasarkan data yang telah kami peroleh, kami telah mengira purata kekuatan mampatan dan mendapati bahwa nisbah 1.5 nisbah 2.3 adalah yang terbaik kerana mempunyai purata kekuatan mampatan yang tertinggi yaitu 28.32. Ini adalah graf yang kami hasilkan daripada data-data spesimen tersebut. Cadangan.
membuat corak ataupun bunga di permukaan blok bagi mengelakkan permukaan yang licin dan menambah geseran. So, kami akan menggunakan grind untuk membuat garis lurus di atas blok tersebut supaya terdapat daya geseran lah. Yang kedua, mewarnakan blok dengan warna yang terang supaya dapat dilihat oleh jalan kaki. Kesimpulan, penghasilan projek berjaya mencapai objektif yang kami inginkan, yaitu menghasilkan blok paver plastik dan telah diuji kekuatan mampatannya. Yang kedua, mencapai standar kekuatan mampatan paver blok konkrit. Yang ketiga, kami boleh menjimatkan kos dan menyelamatkan alam sekitar.